Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada video kali ini kembali kita akan memberikan ulasan dan informasi terkait dengan isu hukum yang saat ini sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan ulasan yang telah kita sampaikan pada video sebelumnya terkait dengan terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang telah diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, pada tanggal 30 Desember 2022. Dan pada episode sebelumnya dan pada video sebelumnya kita juga telah memberikan informasi bahwa terbitnya Perpu ini ternyata tidak dalam atau tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. Dan pada penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 itu juga ternyata tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020. Oleh karena Perpu nomor 2 tahun 2022 ini menjadi bahan perbincangan dan diskusi di media massa maupun di media sosial, juga ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Halo Pengacara kepada Halo Pengacara, maka pada video ini kita akan memberikan informasi khususnya mengenai pertanyaan apakah di dalam Perpu nomor 2 tahun 2022 ini terkait dengan pasal atau undang-undang ketenagakerjaan mengatur hal yang baru atau sama aja gitu sebenarnya. Ya, jika kita melihat tampilan berikut ini, maka sebenarnya di dalam Perpu 2 tahun 2022 ini mengatur sebagian besar apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, di mana perubahan hanya terkait dengan beberapa pasal, diantaranya di pasal 64 itu yang dahulu pasalnya telah dihapus kemudian dihidupkan kembali di dalam Perpu nomor 2 tahun 2020, yaitu pasal 64 terkait dengan pelaksanaan pekerjaan alih daya. Ya, pasal ini sebelumnya telah dihapus di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, kemudian dihidupkan kembali di Perpu nomor 2 tahun 2022. Kemudian juga perubahan terkait dengan adanya revisi pasal di pasal 67, yaitu terkait dengan penyandang disabilitas. Ini juga menjadi salah satu perubahan yang dilakukan oleh Perpu nomor 2 tahun 2022. Kemudian juga ada perubahan di pasal 84 yang sebelumnya pasal ini tidak diubah, tapi di Perpu nomor 2 tahun 2020 ini juga direvisi, yang mana di sini dikatakan setiap pekerja atau buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 2 huruf B ayat 3 ayat 5 pasal 80 dan pasal 82 berhak mendapatkan upah. Kemudian juga perubahan yang keempat itu terkait dengan adanya penambahan pasal 88 huruf F, yang sebelumnya pasal 88 ini hanya sampai dengan E ya. Sekarang di Perpu nomor 2 tahun 2020 ada penambahan pasal atau penyisipan pasal 88F, ini terkait dengan dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula perhitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88D ayat 2. Ya, jadi yang kita lihat bahwa perubahan itu hanya terkait dengan empat hal ini saja. Selebihnya bahwa substansi atau muatan materi yang diatur dalam Perpu nomor 2 tahun 2022 ini sama dengan apa yang diatur di dalam pasal atau undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Dan juga kemudian yang muncul juga yang viral di media sosial bahwa banyak pertanyaan terkait dengan bahwa Perpu ini mengatur waktu istirahat itu hanya satu hari ya, dalam satu minggu, dimana dikatakan di sini ketentuan tersebut diatur dalam pasal 79
itu sebenarnya tidak berubah. Jadi pasal 79 itu termasuk pasal yang tidak berubah, sama dengan pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Di mana di sini dikatakan di pasal 79 ayat 2 huruf B, ayat 2-nya waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib diberikan kepada pekerja atau buruh paling sedikit meliputi. Nah, ini paling sedikit ya. Di garis bawahi paling sedikit. Yang B-nya itu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Nah, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Nah, ini tidak dimaknai bahwa istirahat kerja dalam 1 minggu itu hanya 1 hari, karena jika kita merujuk pada pasal 77 yang ini juga pasal yang sama dengan pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa waktu kerja itu dibagi dua ya, 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Dan yang B, 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, waktu istirahat itu bisa jadi 2 hari untuk 5 hari kerja atau 1 hari untuk 6 hari kerja. Jadi tidak ada perubahan substansi dari Perpu nomor 2 tahun 2022 dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Jadi itu informasi singkat dari Halo Pengacara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video-video dari Halo Pengacara. Terima kasih telah menyaksikan ulasan singkat ini. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.